Disahkannya KUHP baru yang memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat mendapat sorotan dari pegiat hak asasi manusia. Bahkan undang-undang baru itu dinilai tidak jauh berbeda dengan dilakukan dulu oleh Presiden RI kedua, yakni Soeharto. Asfinawati mengatakan rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini mirip dengan masa Orde Baru ketika Soeharto menjabat sebagai presiden. Salah satunya adalah aksi demonstrasi yang dibatasi. Di undang-undang baru, aksi demonstrasi tanpa pemberitahuan bisa berujung pada hukum pidana. Sebelum era Jokowi, jelas Asfinawati, masyarakat dapat menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Berbeda dengan saat ini di mana demonstrasi kebanyakan digelar di kawasan Patung Kuda Monas. Ia melihat kondisi ini sebetulnya kembali ke masa Orde Baru. Undang-undang yang dibuat setelah reformasi adalah Undang-Undang 9 tahun 98 tentang keterbukaan kemerdekaan menyampaikan pendapat karena zaman Orde Baru melarang aksi. Orang yang melakukan aksi pada masa Orde Baru semuanya ditangkap, dipukuli, dijadikan tersangka, dipidana persis seperti sekarang. Lanjut mantan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI ini.